gue kali ini gue mau pilok helm gue dan gue pakai seni sholat double tip mau nyoba. Kan biasanya di indoor interior kayak tembok yang di seni sholat tip ataupun double tip baru di pilok. Nah gue iniin ke helm. Oke, gimana ininya, langsung kita lihat. Pertama gue siapin pilok pernis yang buat mengkilatin ya itu. Terus warna yang lu suka piloknya, gue warna merah. Nah sekarang sama double tipnya, dan sekarang kita mau double tipin dulu ya guys. Ini guys helmnya. Kita sekarang buat seninya, seni apa ya, bentuknya paling bentuk, kalau gue mikir dulu deh, bentuk garis-garis aja. Coba kita garis-garis dulu ya. Jangan simpel, enggak, pertama patokan garis-garis dulu deh. Sini garis silang aja guys, kita silang aja ya. Sini ya, pokoknya gitulah. Baru ya yang kelilingnya gitu, bintang-bintang. Gitu ya bre, itu udah mulai kelihatan ya bre ini ya guys. Oke. Gini guys, kita silang gini bre, tuh. Oke, mantap. Sini sholat tip. Sini kalian. Hobi kalian untuk yang milok-milok ataupun milok muka wajah sendiri ya. Mulai milok wajah sendiri. Anjay. Tuh guys, gini ya guys, tuh. Oke. Tinggal silang sini bre. Baru kita pilok. Kayak semangka anjing. Bagus bunganya ya. Oh iya.
Kita tunggu kering dulu guys. Oke okay guys, di sini udah mulai kelihatan guys, lihat nih guys. Tuh, woi siap. Ini kita tunggu kering guys, baru kita lepasin solatipnya. Oke, okay, gue memadang dulu sambil nunggu kering. Ntar kita lanjut lagi bre. Coba, ini udah kering, kita kelet guys, kita kelet. Double tip, ya boleh pakai double tip, boleh pakai solatip. Nah, kita buka, jadinya kayak gimana guys? Sorry. Ada karena di helm gue tuh tadinya warnanya merah, terus gue anin silver kan. Nah, jadi pas ini piloknya pilok cepet terbentuk, jadi warna silvernya gue harus ngeliat pelan-pelan guys. Tuh, masih ada ya kan, bener masih ada tulisan. Nah ini tuh ya, udah gue kelet-keletin. Ntar jadinya kayak gimana. Coba jadinya kayak ondel-ondel. Ya yes, sesuai channel gue, Bip Gabut. Jadi kayak begini guys. Oke, kita kelet satu-satu dari yang ini. Ya. Ih, ya. Dan helm ini udah gue banyak coretan tuh guys. Jadi ya gimana ya.
dan kebetulan pilok silver gue tadi lupa, harusnya kan di silverin dulu, habis guys piloknya. Oke. Sini kita lihat aja nih. Nih. Seni helm. Helm amburadul. Nah, kita lihat guys. Nanti dia jiplak begini. Nah. Jadi berbentuk gitu guys. Ya enggak. Ya kan? Kayak seni tembok mah. Seni tembok yang di wallpaper gitu juga bisa kan pakai solatip. Nah, ini begini, ini seni helm. Tuh, bagi kalian yang mau niruin di rumah boleh bisa. Nah. Oke, tinggal yang ini. Wow. Ya kan? Bagus kan jadi jiplak tuh. Dus. Kalau bikin itu tuh kan juga pakai itu dulu, zaman dulu sablon itu, kalau tulisan tuh ngontok kan guys. Gue harusnya pilok silver lagi, cuma pilok gue habis yang silver guys, dan kebetulan gue mau kasih contoh aja dulu bikin konten. Nanti kalau selanjutnya boleh dah sebagus mungkin, ya nunggu ini cair dulu YouTube-nya. Ini gue pilok yang kemarin, gue pilok bekas pilok motor gue yang warna merah tuh ya. Oke, kita nggak usah lihat banyak. Nah, kita lihat tuh guys, tuh kan skuy. Kalian bisa, oke, yang suka boleh subscribe di bawah. Oke, sudah jadi Bray. Kalian suka subscribe di bawah. Ada video apa lagi, apa sendal jepit atau apa yang gue mau modelin sekarang helm gue besok gimana, subscribe, tonton terus video gue. Oh, udah jadi Bray, coba gue pakai guys. Gue pakai nih guys. Oke, gue pakai langsung. Kita coba. Yo, what's up, asik. Jadi kan, peace, man. Peace. Oke, jangan lupa subscribe gue. Thank you, bye-bye.